Bukit Doa memiliki pesona yang luar biasa, sangat nyaman dan sangat tertata rapi. Suasananya sangat memanjakan mata loh guys. Lokasinya juga relatif dekat dari pusat kota Tomohon dan tidak terlalu jauh dari kota Manado. Nah, Bukit Doa hanya berjarak 15-20 menit dari kota Tomohon dan hanya sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan dari kota Manado. Bukit Doa berada di area Gunung Mahawu, Kota Tomohon. Karena berada di ketinggian, Bukit Doa sangat sejuk loh guys. Lokasinya sangat indah, banyak pohon-pohon yang berada di sana tertata sangat rapi. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya guys. Suasananya sejuk, rapi, sangat instagramable buat foto-foto. Untuk tiket masuk di wisata Bukit Doa Tomohon ini, kalian hanya perlu membayar Rp25.000 per orang. Nah, dengan Rp25.000 per orang itu, kalian bisa tukarkan dengan kopi, teh, atau minuman coklat yang ada di kafenya ya guys. Meskipun dinamakan Bukit Doa dengan ornamen Kristiani yang menonjol, umat agama lain diperbolehkan masuk ke lokasi wisata untuk melihat langsung isi dari Bukit Doa. Para anak muda juga suka berkunjung untuk berfoto loh guys. Ada beberapa spot yang selalu dibidik untuk selfie seperti di belakang kapel, tepat di atas perbukitan yang kita lewatin tadi ya guys. Pemandangan kota Tomohon yang samar tertutup kabut terbentang dari atas bukit ini. Nah, bagi wisatawan yang ingin ke Bukit Doa Tomohon, kalian bisa memulai perjalanan dari titik nol kota Manado. Waktu tempuh sekitar kurang lebih 1 jam dengan kendaraan pribadi. Jalur menuju bukit ini cukup sempit dan sedikit berliku-liku guys. Siapapun yang menginjakan kaki di Bukit Doa Mahawu pasti tidak berhenti untuk kagum dengan arsitektur alam yang indah dan kesejukan udaranya. Pepohonan dan rumput-rumput diatur dengan sangat rapi, memagari jalan menanjak yang menghantarkan kita menuju titik terbaik untuk meresapi dan menikmati suasana di Bukit Doa ini. Oh iya, banyak juga yang terpikat dan menjadikan Bukit Doa Mahawu sebagai tempat untuk melaksanakan gathering, seminar, outbound, foto prawedding, hingga pesta pernikahan. Pihak pengelola telah menyediakan paket pernikahan lengkap dengan dekorasi kapel, catering, sound system, dan bermacam pilihan tempat resepsi. Nah, setiap tempat memiliki pemandangan dan keunikan yang berbeda-beda loh guys.